Oke, Dulur, selamat malam. Jumpa lagi dengan Kang Fadi. Kali ini kita sedang berada di pinggir jalan, tepatnya di sebelah utara Alun-Alun Ponorogo. Kita akan beli makanan tradisional khas Betawi. Nah, ini sudah pada tahu kan, jajanan tradisional dari Betawi itu apa? Kalau di sini namanya itu kerak telur. Nah, ini mungkin salah satu kuliner Betawi yang ada di Ponorogo yang harus kita icipi. Dan beliau ini adalah satu-satunya yang jualan kerak telur di kota Ponorogo. Ngijeni. Oke, kita akan cari tahu bagaimana proses memasaknya dan rasanya serta harganya. Daripada penasaran, ikuti perjalanan Kang Fadi hari ini di kerak telur Betawi Pak Fardiana. Wih, jenenge elek Fardine podo karo aku. Ayo. Sugeng dalu, Pak. Dalu, Mas. Iki kelai Bapak sinten asmanipun? Bapak Fardiana. Pak Fardiana. Oh, ini Fardine yo, Ando. Pak, ini jualannya apa, Pak? Kerak telur khas Betawi. Kerak telur khas Betawi. Makanan khas Betawi. Makanan khas Betawi. Pak, ini jualannya sudah lama, Pak? Dua mingguan. Dua mingguan. Sebelumnya lokasinya datang beri nama temunya, Pak? Ya, dulu di pameran, sekarang nggak ada pameran, terus sekarang di sini. Oh, alun-alun berarti ada pameran keliling konten juga, nggih? Dari kota ke kota konten? Nggih. Oh, ala. Terus, Niki, pilihannya ada apa aja, Pak, kerak telur ini? Itu ada telur ayam sama telur bebek. Telur ayam, telur bebek. Harganya, kalau telur bebek, pinten, Pak? Nah, telur bebek harga Rp20.000, kalau ayam Rp15.000. Bukanya setiap hari, Pak? Iya, setiap hari. Mulai jam pinten? Jam 4 sore. Jam 4 sore. Paling malam jam pinten, Pak? Jam 10. Jam 10? Iya. Habis-habis pulang, ya? Iya. Pak Fardiana ini asli mana, Pak? Asli Purwantoro. Purwantoro. Ini wong Purwantoro, dodolan panganan Betawi ning Ponorogo. Iya. Berarti setiap hari ini bolak-balik mriko napa? Ngontrak ten mriki. Balik, Mas, ya. Oh, balik. Nah. Setiap hari PP. Iya. Wah. Nggih, jaga kesehatan, Pak, nggih. Ah, iya, iya. Saya pengen icipi kerak telur bebek dan ayamnya, Pak, nggih. Nggih, monggo. Mau tak ceritakan ke teman-teman bagaimana rasa kerak telur dari Pak Fardiana. Matur suwun, Pak. Nggih, nggih, Mas. Nggih, monggo. Ya, kita akan mencicipi bagaimana rasa kerak telur dari Pak Fardiana ini, ya. Tadi saya sudah pesan yang rasa ayam dan rasa bebek. Ini yang rasa telur bebek. Ini telur ayam, ya, maaf. Ini adalah kerak telur ayam. Secara toppingnya sama, yaitu pakai beras, pakai abon,
terus pakai bawang merah. Dan yang paling utama itu adalah serundeng. Kita coba icip ya, gimana rasanya ini. Kini ngalun-alun. Itulah wong okeh, kuatengan okeh wong. Bismillah. Wow. Rasanya unik ya. Antara ada gurihnya, ada asin. Ini harganya Rp15.000 yang telur ayam ya. Ya, bagi kamu yang penasaran, langsung aja ke sini di pojokan utara alun-alun Ponorogo. Bukanya setiap hari sampai jam 10. Pak Bardi, matur suwun, kerak telurnya enak. Tak kabarnya nih konco-konco pak yo. Mudah-mudahan setelah ini tambah lancar, tambah laris, terus apa nih yo? Pelanggannya tambah wokeh. Matur mawon, matur suwun, kula badhe pamit. Matur suwun pak, dadah pak. Oke telur, terima kasih yang sudah nonton video Kang Bardi hari ini di kerak telur, makanan khas Betawi dari Pak Pardiana. Jika kamu penasaran, langsung aja ke sini. Lokasinya ada di timur alun-alun Ponorogo. Buka mulai jam 5 sore sampai jam 10 malam. Harganya kalau pakai telur bebek Rp20.000, kalau telur ayam Rp15.000. Silakan aja langsung meluncur ke sini ya. Kita larisi para bakul-bakul di pinggir jalan di tengah pandemi ini agar tetap bisa bertahan. Oke? Tetap semangat dan jaga stamina dimanapun Anda berada. Dari Ponorogo menyapa dunia, Ponorogo Abas. Bye-bye, terima kasih. Quack.